TNI AU sempat mengumumkan soal pembelian alutsista baru jet tempur F-16X dan Rafale hingga 2024. Rencana ini dinilai lebih aman ketimbang membeli pesawat dari Rusia, seperti Sukhoi Su-35. Pasalnya, ada bayangan sanksi oleh Amerika Serikat dalam bentuk CAATSA, The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Masalah Sukhoi Su-35, ada beberapa masalah di Rusia sendiri. Ada sanksi perdagangan internasional oleh AS atas produk militer Rusia dan itu dilakukan sejak 2016, namanya CAATSA. Sanksi yang bisa berimbas serius bagi Indonesia, CAATSA lahir dari ide Amerika menyikat Rusia dari persenjataan dunia, kata pengamat militer, Koni Rahakundini dalam Profit, CNBC Indonesia Rabu, kemarin. Sanksi itu sudah pernah menimpa pada Turki. Pada pertengahan Desember lalu, AS merilis sanksi tersebut karena Turki membeli sistem S-400 dari Rusia. AS beranggapan membahayakan keamanan teknologi dan personel militer AS dan menyediakan dana yang besar untuk sektor pertahanan Rusia, serta akses Rusia ke angkatan bersenjata Turki dan industri pertahanan. Keputusan itu mengakibatkan penangguhan Turki dan menghapus Turki dari kemitraan global F-35 Joint Strike Fighter. Keputusan itu mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat akan sepenuhnya menerapkan CAATSA pasal 231 dan tidak akan mentolerir transaksi signifikan dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia. Mungkin ini jadi pandangan Pak Prabowo, Kemenhan atau Mabes TNI untuk tidak meneruskan pembelian Sukhoi, sebut Koni. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 2024 berkeliling melakukan penjajakan untuk akuisisi alutsista ke berbagai negara termasuk jet tempur AS dan Perancis. Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsekal TNI Fajar Prasetyo mengatakan TNI AU mulai tahun ini hingga 2024 akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap, dua di antaranya pesawat multirole combat aircraft, F-15X dan Dassault Rafale. Mulai tahun ini hingga tahun 2024, kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap. Beberapa di antara alutsista tersebut adalah pesawat multirole combat aircraft F-15X dan Dassault Rafale, radar GCI-4, pesawat berkemampuan airborne early warning, pesawat tanker yakni multirole tanker transport, pesawat angkut C-130J, UCAV berkemampuan MALE dan berbagai alutsista lainnya. Kata Fajar Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KSAU, Marsekal Fajar Prasetyo dalam keterangan resminya. Jet tempur F-15X merupakan produk dari perusahaan Dirgantara, Boeing. Dilansir dari situs Boeing, F-15X menyelesaikan penerbangan pertama pada 2 Februari 2021. Varian modern dari F-15 ini juga mencakup kontrol penerbangan fly-by-wire, kokpit digital baru, radar AESA modern dan ADCP-2, dan diklaim beroperasi dengan komputer misi tercepat di dunia. F-15X menampilkan sistem peperangan elektronik Eagle Passive, Active Warning dan Survivability System untuk meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan bertahan bagi operator. Jet tempur ini terlihat menyerupai F-15 yang telah diterbangkan Angkatan Udara AS selama beberapa dekade lalu. Akan tetapi dalam banyak hal, ini adalah jet tempur yang lebih modern. Boeing F-15X ini memiliki sistem peperangan elektronik Eagle Passive, Active Warning dan Survivability System yang dibuat oleh Bae Systems untuk meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan bertahan. Lalu di bagian radar, dilengkapi dengan radar AN/APG-82 Raytheon Technologies, kontrol penerbangan kokpit digital. Jet tempur ini memiliki fitur kontrol penerbangan fly-by-wire, dengan kabin kokpit digital serta didukung oleh fitur modern dari sistem komputer ADCP-2 Honeywell. Dilansir dari laman Boeing, jet tempur F-15X dapat membawa lebih banyak senjata daripada pesawat tempur lain di kelasnya. Selain itu, juga dapat meluncurkan senjata hipersonik hingga sepanjang 22 kaki dan berat hingga 7.000 pound. F-15X adalah versi paling canggih dari F-15 yang pernah dibuat, sebagian besar karena tulang punggung digitalnya, kata manajer program Boeing F-15X, Lori Snyder.
Sementara itu, perbedaan paling signifikan antara F-15X dan F-15 lawas terletak pada arsitektur Open Mission Systems, OMS. Dilansir dari laman resmi Angkatan Udara AS, AFMIL, arsitektur OMS akan memungkinkan penyisipan cepat teknologi pesawat terbang terbaru. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk menghemat anggaran dengan membeli F-15X sebagai opsi yang lebih hemat. Angkatan Udara AS melakukan pesanan pertama untuk F-15X pada Juli 2020 untuk 8 jet pertama dengan nilai tidak melebihi sekitar $1.2 miliar atau senilai Rp1.6 triliun. Dalam kontrak pembelian, mencakup opsi pembelian hingga 200 jet tempur itu. Angkatan Udara memproyeksikan akan membeli setidaknya 144 pesawat F-15X dengan keseluruhan nilai kontrak mencapai $23 miliar.